Oke guys, assalamualaikum. Kali ini kita akan kembali ya melakukan roasting biji kopi ya secara manual ya guys ya ini ya. Kopinya masih pakai Arabica anaerob honey ya, Flores Manggarai guys. Oke guys, langsung saja kita mulai ya. Biji kopi sudah dimasukkan ini ya, ini 200 sekitar 200 gram ya. Panas sudah guys. Sebelumnya masak ya. Oke, hidupin kompornya. Oke ya, udah hidup ya. Wah, belum merata guys. Belum merata ya. Belum hidup semua gitu, satu lingkaran ya. Coba. Nah, itu udah hidup semua ya, satu lingkaran ya. Oke, kita tempatkan, posisikan. Sebenarnya diameter kompornya terlalu besar ya, harusnya yang kecil ya, yang pas di dalam kotak ini guys. Oke, kita mulai guys, pelan-pelan aja guys. Sekitar berapa ya ini ya, 200 gram sekitar 15 menit lah guys. Oke, kita mutarnya pelan-pelan aja ya dan stabil ya. Oke guys, sudah mulai kecoklatan ya. Kita roastingnya ke level medium to dark ya, supaya cocok untuk buat espresso guys. Kalau untuk yang metode seduh filtering kayaknya cukup nih ya, supaya rasanya juicy-juicy ya. Kalau yang untuk espresso kita butuh yang lebih dark ya, medium to dark. Tapi jangan sampai gosong guys ya. Medium to dark aja guys. Oke, kita tunggu sedikit lagi ya, kemungkinan 10 menit lagi lah. Oke guys, sepertinya sudah cukup ya, sudah cukup gelap ya, tapi tidak sampai gosong ya. Kita cukupkan sekian dulu guys roastingnya. Kita matikan kompornya ya, kompor sudah mati, tapi tetap kita putar-putar guys ya, supaya apa namanya, sisa-sisa panasnya bisa ini ya, optimal ya, bisa menyebar ke seluruh biji kopi ya. Mungkin sekitar 5 menit ya kita diputar-putar begini tanpa hidup apa, kompornya mati ya. Oke, kita tunggu dulu 5 menit guys. Oke guys, sepertinya sudah cukup ya, sudah tidak berasap ya, walaupun sebenarnya masih panas guys. Kita tinggal tuang dia ya ke sebuah wadah terbuka ya. Kita sudah siapkan wadah stainless steel ya. Ini tapi masih panas guys ya. Hati-hati guys. Kita buka. Buka ya. Buka. Terbuka lubangnya ya, kita rapatkan lagi, terus kita tuang ya. Oke ya, kita keluar semua, udah keluar semua ya. Oke, ini guys hasilnya guys ya, biji kopi roastingan sendiri ya. Aromanya guys kayaknya pas ini ya, medium to dark ya, tapi mendekati dark ini guys, cocok untuk espresso guys ya. Kita diamkan selama setengah hari atau setengah hari ya, supaya CO2 nya keluar dulu guys, CO2 nya keluar semua ya, jangan langsung di seduh guys ya, juga masih panas juga nih guys ya. Biarkan CO2 nya keluar dulu sekitar setengah hari atau 24 jam ya. Ya begitu aja lah dulu guys. Ini kopi Arabica anaerob honey ya. Ya kayaknya diproses, dicucinya, direndam kayaknya ya, di tempat tertutup ya, anaerob ya. Flores Manggarai guys. Ini desanya Gulang ya. Nah, kita yang tinggal sedikit guys, kita beli lagi nih guys.
Terus nanti kita kalau sudah dingin kita wadahi ini ya, yang wadah tertutup kedap ya, supaya selalu fresh guys. Kita diamkan dulu ya sekitar setengah hari atau satu hari ya. Oke guys, sudah kita diamkan ya selama berapa lama ya. Mantap ya, inilah hasilnya guys, sangrai biji kopi sendiri ya. Lalu kita taruh di sebuah wadah yang kedap udara ya. Kalau bisa yang bahannya kaca ya guys ya. Kita punya ini guys, bekas wadahnya madu ya. Nah, kita tinggal tuang ya. Tuh dulu. Tuangnya gimana ya guys? Kayak sendok ya. Kulit-kulit bijinya ini ya. Oh, harusnya dipisahin dulu guys kulit bijinya ya. Pakai, kayaknya kita pisahin dulu guys kulit bijinya ya. Pakai ini guys, alat tradisional ya. Kulit biji kopinya ya. Nah, dia bisa ya di situ ya. Ya, lumayan bisa lah ya. Kulit biji kopinya nih, guys. Oke, lagi-lagi. Oh, sampai ada yang jatuh-jatuh ini. Cukup lah ya. Wah, masuk juga ke wadahnya, guys. Kacau juga kita ya. Enggak, kita tutup dulu dia. Oke. Tinggal kita taruh guys. Oke, tangan aja ya supaya lebih alami ya. Mantap guys. Ya, biji kopinya masih ada yang keikut-keikut dikit ya, tapi sudah berkurang ya, lumayan ya. Apa namanya ya, dandang kalau gak salah namanya ya. Dulu biasanya digunakan untuk misahkan bat itu ya, beras ya, sama kulit berasnya ya, sama sekamnya ya, sama kerikil-kerikil juga. Biasanya kalau padi itu ada kerikil-kerikilnya ya. Oke, sudah selesai ya. Ini hasilnya guys, kita taruh di dalam botol kaca. Kedap udara ya. Mantap lah guys, tinggal kita seduh ya besok ya. Oke, terima kasih semuanya tadi kopinya ya, green bean-nya ya, Flores Manggarai. Oke, terima kasih semuanya guys. Salam seruput, goyang jempol. Wassalamualaikum.